Halo, assalamualaikum Lur. Kali ini kita akan mengajak kalian ke Bendungan Selinga lewat jalur kota. Kita dari arah Alun-Alun dan menuju ke arah Pancar. Buat teman-teman luar kota Purbalingga, kita akan anterin kalian sampai tujuan nih. Kita lurus saja. Ini di sebelah kanan udah ada kantor Kejaksaan Purbalingga. Kita lurus sampai di pertigaan Bancar. Kondisi arus lalu lintas cukup aman dan cukup tertib. Nah, di pertigaan ini kita belok kiri ke arah Selinga Kali Kajar. Kalau belok kanan ke arah Banjarnegara. Kita ngelewatin jembatan dan di bawah ada sungai atau Kali Kelawing. Lurus saja dan kita akan memasuki di wilayah Desa Penaruban dan sekitarnya. Kita ikutin terus jalur ini sampai di pertigaan depan yang ke arah Desa Kalikajar dan Selinga. Ya, di depan kita sebelah kiri ada kantor Dishub Purbalingga. Kita lewatin terus sampai pertigaan depan. Nah, di pertigaan ini kita harus belok kiri ke arah Selinga dan ke arah Kalikajar. Kalau kita belok kanan ke arah Desa Kaligondang, bisa ke Kejobong dan ke arah Desa Rembang. Kita ikutin terus jalur ini sampai ke depan yang di pertigaan yang menuju ke arah Bendungan Selinga. Untuk jarak, kalau kita berangkat dari Purbalingga Kota, tepatnya sekitar Alun-Alun ke Bendungan Selinga, sekitar 10-15 menit, tergantung kecepatan motor kita juga, Lur.
kita mulai nanjak lur, jangan lupa tetap hati-hati di perjalanan dalam berkendara lur. Ini kita udah ada di Desa Selinga dan kita terus naik di tanjakan ini lur. Nah, di pertigaan ini kita ambil kiri. Kalau ke kanan ke Desa Selinga, Renan dan bisa tembus ke Pengadegan dan Karang Moncol. Kita ikutin terus jalur ini lur. Ini jalannya udah lumayan bagus. Udah di hotmix dan jalannya cukup lebar untuk ukuran di desa ini, jalannya lumayan halus. Nah, ini kita belok ke kanan, turunan. Hati-hati lur, di sini banyak anak kecil dan banyak orang lewat. Wah, di depan kita lagi ada perbaikan jalan, sedang ada pengaspalan jalan. Kita harus hati-hati lur. Kalau kalian kesini jalannya udah semakin bagus. Ini kita harus ekstra hati-hati biar tetap aman dan kita nggak merugikan orang lain juga. Tetap jalannya pelan-pelan. Ya, ini mas-mas abang-abangnya lagi perbaikin jalan. Nah, di sebelah kiri kita sudah kelihatan bendungannya. Kebetulan sore ini cuacanya cerah lur, jadi asik banget kalau kita main ke sini. Kita bisa nikmatin pemandangan di sini, pemandangan view Gunung Slamet dan bisa lihat sunset dari sini lur. Nah, di pertigaan ini kita belok kiri. Kita lewatin jembatan, kita naik terus. Nah, kita udah sampai di jembatannya lur. Kalau cuacanya sedang bagus dan sedang cerah, biasanya venue Gunung Slamet kelihatan dari sini lur. Dan sore ini lagi ada sunset, indah banget lur. Biasanya kalau sore di sebelah kiri kita di bawah banyak orang mancing sampai malam, karena di sini spot mancing terbaik untuk para pemancing mania. Nah, kita mau masuk ke Klawing Sonten, tempat yang lagi viral di Purbalingga lur.
Biaya masuknya per orang cuma 3.000 dan untuk parkir motor 2.000, parkir mobil 5.000 rupiah. Sangat terjangkau kan untuk melihat venue sekeren ini dan seindah ini, apalagi kalau sedang cuaca cerah nih lur. Ini kebetulan hari Minggu dan banyak muda-mudi yang kesini, banyak yang berselfie-selfie dan nikmatin menu-menu di sini lur. Oke, jadi buat kalian yang belum pernah ke sini dan kepo banget pengen ke sini tapi nggak tahu jalannya, udah kita antar sampai tujuan nih guys. Jadi buat kalian yang belum ke sini, buruan deh ke sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu channel ini biar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Kami pamit undur diri dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.